Aktivitas media sosial khususnya Instagram bagi para figur publik selalu menjadi perhatian warganet di dunia maya, seperti halnya pemain sepak bola. Tak hanya membagikan foto-foto saat tengah berlaga di lapangan atau seputar kehidupan pribadi, para bintang sepak bola dunia juga kerap melakukan promosi berbagai produk berbayar atau iklan di akun pribadi mereka. Mega bintang Cristiano Ronaldo menempati posisi teratas dalam daftar ini. Pemain klub sepak bola Juventus ini memiliki penghasilan tertinggi dari Instagram senilai 47,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 665 miliar rupiah dari unggahan iklan di akunnya dengan masing-masing 11 miliar rupiah per satu postingan. Dikutip dari Sport Bible, ia memiliki pendapatan tambahan dari Instagram yang sangat berbeda dengan kompatriotnya Lionel Messi yang menempati posisi kedua. Lionel Messi hanya meraup pundi-pundi sebesar 23,3 juta dolar Amerika Serikat atau 326 miliar rupiah dari 36 postingan paid partnership-nya di Instagram atau sekitar 9 miliar rupiah untuk sekali posting. Ex-penggawa timnas Inggris David Beckham juga turut mengumpulkan uang dari hasil promosi di Instagram. Ia menjadi satu-satunya mantan pesepak bola yang masih produktif menghasilkan dolar demi dolar ke kantong pribadinya. Suami Victoria Beckham ini mendapatkan 10,7 juta dolar Amerika Serikat atau 148 miliar rupiah dari hasil 30 postingan. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati Neymar dan Zlatan Ibrahimovic. Keduanya masing-masing mendapat uang segar dari aktivitas kerjasama berbayar di Instagram sebesar 7,2 dan 4 juta dolar Amerika Serikat atau setara 155 miliar rupiah. Keduanya mendapatkan bilangan yang berbeda namun dari jumlah unggahan yang sama, yakni 10 postingan di Instagram.